Itu Puan Farida Abjali selaku Kaunselor Pusat Kaunseling Selangor. Apa khabar, sihat ya? Baik, alhamdulillah. Tak balik kampung ke hari ini? Balik insya-Allah lepas bercuti. Lepas ni petang ni biasa trafik. Trafik nampak akan bertambah menurut laporan Mohan. Jadi kita bersiap sedialah untuk tema pengorbanan ini yang kita angkat pada pagi ini. Apakah mungkin definisi yang boleh kita panjangkan tentang konsep pengorbanan itu melewati sambutan Hari Raya Adik-Adik? Saya mewakili Pusat Kaunseling Selangor. Kita akan cuba relatekan pengorbanan itu dengan kita punya perkhidmatan yang kita berikanlah, iaitu dari sudut psikologi. Sebab kita lihat segala-galanya adalah korban. Seperti yang tadilah dikupas, korban kita perlu kehilangan sesuatu. Sebenarnya tidak jugalah. Bila kita berkorban, kehilangan sesuatu, namun sebenarnya kita berubah ke arah kebaikan sebenarnya. Walaupun kita hilang, kita mempersiapkan diri ataupun transform diri kita ke arah yang lebih baik. InsyaAllah ada sesuatu yang menanti di sana. Jadi macam mana sebenarnya untuk seseorang individu itu menyiapkan diri mereka untuk menghadapi pengorbanan yang bakal dilalui nanti? Itulah yang kata kena 100% jerih payah tu kena disumbangkan. Kena bersedialah daripada segi mental, emosi dan sebagainya. Bukan mudah sebenarnya, tapi untuk orang kata mengharapkan sesuatu sinar di sana, kita perlu berbuat sedemikianlah. Dan pengorbanan dalam kehidupan seharian kita, bagaimana kita menterjemahkan pengorbanan itu ke dalam konsep kehidupan seharian? Dalam kehidupan seharian kita tahulah rata-rata seluruh individu perlu berkorban. Orang kata sebagai isteri, wanita, lelaki, berkerjaya, semua perlu berkorban demi anak, demi keluarga. Jadi itulah sebenarnya preparation yang kita perlu laksanakan untuk masa depan. So kita dah kena ada matlamat ataupun visi sebenarnya untuk berubah bersempena dengan bulan Ramadhan, sambutan Hari Adha ni. Itulah, walaupun korban daripada sudut ibadah, sebenarnya daripada psikologi dan emosi itu sangat penting. Sekiranya seseorang itu tidak bersedia untuk menghadapi pengorbanan yang mungkin agak perik, yang tidak dijangka dan sebagainya, kehidupan kita tidak boleh, kita hanya mampu merancang saja. Jadi apa antara implikasi sekiranya seseorang itu tidak berada dalam keadaan bersedia? Itulah inisiatifnya ataupun matlamatnya Pusat Kaunseling Selangor ni kita tubuhkan, di mana rata-rata masyarakat di luar sana jika tidak berada dalam keadaan bersedia, kita menawarkan perkhidmatan psikologi dan kaunseling itu. Supaya apa orang kata masyarakat luar sana lebih celik akal, insight untuk bersedia. Sebab rata-rata kita kadang tak ada preparation for future untuk berubah, itulah seperti yang cakap. Kalau kita enggan berkorban ataupun kita hanya ingin bersifat pentingkan diri sendiri, apakah kesannya kepada orang di sekeliling kita dan kepada jiwa kita sendiri? Banyak sebenarnya implikasi. Actually kepada diri sendiri paling utama. Bila kita tidak berubah, nak berada di takuk yang lama, bagaimana? Memang sangat berkesan individu itu sendiri sebenarnya yang memberi kesan, dan seterusnya mengakibatkan orang lain di sekitar itu turut terkesan. Rata-rata di luar sana sebenarnya ramai yang berada di takuk yang lama tidak berubah dan tidak sedar, tak aware. Sebenarnya bila tidak berubah, akan mengakibatkan kesan negatiflah kepada orang lain. Bercakap berkenaan dengan kesedaran ini, sekecil-kecil pengorbanan sebenarnya yang kita lakukan dalam kehidupan harian kita, apa agaknya? Sekecil-kecil supaya kita memberikan kesedaran kepada mereka yang sebenarnya mereka sedang melakukan pengorbanan itu. Kadang-kadang ialah kita manusia kan terlepas perkara-perkara seperti itu. Sebenarnya banyak dalam kehidupan seharian kita, kalau kita lihat pengorbanan sekecil-kecil, contoh kalau kita memandu kenderaan dan sebagainya, kalau kita tidak bersikap mementingkan diri, contohlah balik raya ni kan jam kan, kalau orang kata sedikitlah, kalau kita sedar untuk beri signal, sebenarnya semudah itu saja. Tapi kalau kita bersikap mementingkan diri, tidak membuat perubahan orang kata sekecil itu, sebenarnya bila kita bagi signal alert dengan keselamatan jalan raya, kita akan menyelamatkan banyak nyawa di luar sana. Tidak memandu dengan laju, mematuhi had peraturan jalan raya. Contohlah. Contoh. Dalam pada kita menyambut Hari Raya Adha, bulan ini juga adalah bulan kebangsaan. Betul. Dan pengorbanan itu mungkin kita boleh terjemahkan dari segi kesatuan kita sebagai sebuah negara. Masing-masing perlu berkorban untuk mencapai suatu matlamat utama. Betul, pada saya individu tu sendiri. Bila kita secara individunya kita merubah diri kita, insya-Allah dan alhamdulillah kita akan sama-sama membangkitkan kita punya masyarakat, society. Sebab kita lihat sekarang kita punya masyarakat berada dalam keadaan yang ialah begitu banyak dewasa kini, isu-isu kesihatan mental, isu-isu yang kita kata boleh dibantu sebenarnya. Bila tidak berubah, tidak mendapat kesedaran itu, itulah sekarang ni Pusat Kaunseling Selangor ini ingin educate masyarakat di luar sana melalui kesedaran untuk berubah. Itu yang kita kaitkan. Kebanyakan yang tampil untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling ini, apakah sebenarnya yang mereka cari? Ketenangan?
Sebenarnya mereka hanya ingin berkongsi pada permulaannya. Dan rata-rata yang datang ke pusat kami, isu yang paling tertinggi adalah isu kekeluargaan. Dan kita tengok statistik, sebab pusat kaunseling Selangor ini lama dah buka, since tahun 1990 lagi. Dan kita akan menyambut, apa orang kata, sambutan Jubli Perak, insyaAllah. Jadi kebanyakannya pada permulaannya untuk mendengar, berkongsi pengalaman saja. Tapi bila kita korek-korek dan sebagainya, baru kita tengok ke arah dasar, memang ada isu yang perlu berkaitan dengan perubahan itu tadilah. Ingin mengubah diri, ingin membangunkan potensi diri dan sebagainya. Kalau kita kaitkan maksud pengorbanan dan juga agama, saya yakin penganut di Malaysia ini bukan saja beragama Islam tapi beragama yang berlainan juga macam-macam di Malaysia ini. Tapi maksud pengorbanan itu dari sudut agama Islam sendiri apa? Mungkin boleh diperjelaskan juga supaya kita boleh memberikan maklumat kepada penonton sama bagi Malaysia erti pengorbanan itu. Pengorbanan itu kata penyucian jiwa lah. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Macam yang katalah, bila kita mendekatkan diri kepada Allah, ada sesuatu yang kita perlu korbankan. Jadi bukan mudah untuk mengorbankan sesuatu tu. Jadi bila kita mendekatkan diri kepada Allah, sesuatu benda perlu dikorbankan. Perlu hilanglah orang kata. Dan bukan mudah. Dalam pada menjalankan perkhidmatan kaunseling, bagaimana sebenarnya kita mendekatkan konsep pengorbanan itu kepada mereka yang juga datang kepada pusat kaunseling Selangor? Mungkin mereka tercari-cari ketenangan, tetapi dalam masa yang sama mereka masih pentingkan diri mereka melewati orang lain di sekeliling. Sebenarnya bila mereka datang ke pusat kaunseling Selangor, itu pun dah kira berkorban juga. Mereka sanggup travel, mendapatkan perkhidmatan kita yang kita berikan secara percuma. Itu pun dah dilihat sebagai ruang lingkup berkorban. Dan selalunya kita akan, apa orang kata, appreciate mereka atas dasar, sebab kita pusat kaunseling kami ni berada di kompleks Ken Aisyah Alam, dan ada ketiga lagi Syawangan. Dan bila yang datang ni seluruh Selangor dan juga di seluruh Malaysia yang mendapatkan perkhidmatan kami. Jadi bila orang tu datang dengan inisiatif drive sejauh-jauh yang mungkin, orang kata nak mendapatkan perkhidmatan, kita tengok kat situ. Maksudnya dia sanggup, kesanggupan mereka itu untuk berkorban, untuk berubah. Okey, kita punya perbincangan pagi ini lebih terjurus kepada mereka yang melakukan pengorbanan. Bagaimana pula kita nak tanya sudut daripada mental dan juga psikologi untuk mereka yang dikorbankan. Contohnya ya, ibu dan anak yang terpaksa berpisah kerana status penceraian dan sebagainya. Jadi anak itu yang dikorbankan itu, bagaimana persediaan mental mereka? Apa yang kita boleh bantu pada mereka, kita sebagai masyarakat sekeliling? Sebab itulah orang kata rentetan daripada tajuk tu segala-galanya adalah korban. Bukan mudah, tapi terpaksa untuk menjalani kehidupan untuk masa akan datang, pengorbanan itu terpaksa dilakukan. Jadi nak tak nak, persiapan mental, emosi, fizikal dan sebagainya, bila datang ke pusat kami, kami akan beri secara inilah, secara sesi. Daripada rumusan mereka yang datang, apakah masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat kita yang mungkin sukar untuk mereka kongsi, tapi perlu juga kita terima bahawa masalah ini wujud dalam masyarakat kita? Ya, seperti yang saya katakan tadi, isu utama yang datang ke pusat kaunseling Selangor berdasarkan statistik adalah isu kekeluargaan. Tapi bila kita, bagaimana yang dikatakan isu kekeluargaan? Kekeluargaan adalah isu cerai berai, perhubungan suami isteri dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga yang datang bermula dengan stres. Bila kita buat ujian psikologi dan sebagainya, kita lihat dia stres. Tapi bila kita tengok stres itu puncanya apa? Sebab kita tahu apa yang berlaku, mesti ada sebab dan punca. Jadi bila stres, kita kait-kaitkanlah, kita tengok. Tapi gist ataupun isu utama adalah kekeluargaan. Suami-suami di luar sana janganlah bunga ros kat orang lain. Itulah masalahnya, kadang-kadang masyarakat kita ni kita berikan kesedaran yang banyak pun ya, di media perdana, di surat khabar dan media sosial bahkan. Tapi kesedaran itu tetap tidak ada pada diri mereka. Jadi daripada pihak kaunseling sendiri, bagaimana sebenarnya antara cara lain kita boleh tembus ke dalam jiwa dan juga minda masyarakat Malaysia supaya mereka mendapat kesedaran itu? Sebab itulah sekarang kita tengah buat promosi secara besar-besaran melalui Selamat Pagi Malaysia, ke di luar sana. Setiasalah memberikan supaya dengan harapan masyarakat di luar sana celik akal, apa, dapatkan bantuan. Walaupun sebab ada orang ada stigma atau persepsi bila datang kaunseling itu masalah, tapi sebenarnya tidak. Orang kata di luar, di barat, perkhidmatan ini begitu established sekali untuk bagi negara membangun lah. Tapi sekarang kita perlukan orang kata media sosial itu tadi untuk educate masyarakat di luar sana. Mungkin kerana mereka tidak tahu di mana untuk mendapatkan khidmat itu, dan pada pandangan mereka ada bayaran yang perlu diberikan untuk mereka mendapatkan perkhidmatan. Dikatakan perkhidmatan mesti ada pengarasnya. Jadi bagaimana dari pihak kaunseling Selangor sendiri? Sebab itulah saya nak tekankan sekali lagi, perkhidmatan yang kami berikan adalah
percuma kepada seluruh masyarakat khususnya Selangor dan di seluruh rakyat Malaysia. Untuk dapatkan perkhidmatan kami, kita ada 32 orang kaunselor bertugas yang merupakan seorang kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Jadi kita buka perkhidmatan ini pada Selasa, Rabu, Khamis 12:30 hari hingga 4 petang, Sabtu, Ahad pukul 9 pagi hingga 5 petang. Mungkin juga kita harus semak kesediaan majikan untuk membenarkan mereka bertugas di bawah mereka mendapatkan perkhidmatan seumpama ini, kerana kalau kita sakit kita dibenarkan ke klinik berjumpa dengan doktor, tapi kalau kita mengalami tekanan emosi dan sebagainya, mungkin majikan kurang bersedia untuk membenarkan kita keluar dari tempat kerja dan pergi mendapatkan rawatan seperti ini. Jadi bagaimana, adakah kita cuba mendekati majikan-majikan di luar sana dan memberikan pendidikan kepada mereka bahawa perkhidmatan seperti ini juga penting untuk memastikan kesejahteraan para pekerja mereka? Itu salah satu cadangan yang bagus. Walau bagaimanapun, pusat kami ini terbuka sebenarnya kepada seluruh masyarakat. Secara walk-in boleh, sukarela datang, secara temu janji. Dan kalau orang kata promosi kepada majikan, itu merupakan salah satu yang kita dah buat juga. Kita buat outreach turun padang, kita bagi inilah penubuhan ini mengenai pusat kaunseling Selangor ini supaya dia dapat sebarkan kepada anak buah lah. Jangan salah gunakan, tak boleh dapat MC. Yalah, mungkin ada waktu yang tertentu saja untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling sebagainya, itu perlu dirancang dengan sebaiknya lah ya, untuk memberikan privilege ini kepada pekerja. Okey, akhir sekali mungkin ada laman sesawang yang penonton boleh ikuti untuk mendapatkan maklumat terkini bagaimana sebenarnya mereka boleh mendapatkan khidmat kaunseling pada pusat kaunseling Selangor. Okey, kita ada Facebook, boleh like Facebook kami, Talian Sahabat Pusat Kaunseling Selangor. Kita ada juga talian yang boleh dihubungilah berdasarkan brosur ni. Kita tengok ada 0355212272, boleh call bila-bila masa. Kita orang kata memang menggalakkanlah kalau tidak dapat berjumpa secara bersemuka ataupun ni, boleh telefon atau hubungi saja. Kaunselor kami bersiap sedia untuk orang kata menilah. Mungkin kita terlupa untuk bertanya tadi, siapakah kaunselor-kaunselor memberi perkhidmatan ini? Apakah latihan mereka? Kaunselor-kaunselor 32 orang itu merupakan seorang yang ada latar pendidikan kaunseling yang merupakan berdaftar dengan Lembaga Kaunseling Malaysia, tertakluk di bawah Akta Kaunselor 580 tadi. Jadi sesiapa saja yang menggunakan perkhidmatan tidak perlu risau berkenaan dengan data-data dan juga maklumat mereka, didedahkan keselamatan dan sebagainya. Mungkin boleh perincikan sikit berkenaan dengan itu? Betul. Kita mengikut akta ataupun lembaga kaunseling, kita memang menjaga kerahsiaan kita punya klien, dokumentasi dan sebagainya. Jadi jangan risau, memang private lah PNC. Jadi ini juga penting untuk anda ketahui apakah sebenarnya skop kaunseling yang ditawarkan di bawah perkhidmatan-perkhidmatan seumpama ini. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan selamat Hari Raya kita ucapkan kepada semua warga Pusat Kaunseling Selangor.